Sekarang kita mulai membuat pola lengannya. Ini adalah ukuran lengan yang kita buat. Perhatikan ukuran ini, ada selisih satu angka. Kita mulai dari titik A. Lingkar ketiak 19 cm. Dari titik A, kita ukur panjang lengan yaitu 54 cm. Kemudian, kita garis kotak seperti ini. Kita buat titik C, rumusnya adalah lingkar ketiak bagi 2 plus 1. Hasilnya 10,5. Titik A dan titik C kita garis. Kemudian kita bagi 3, ini ketemunya 7,2 cm. Aku kasih aja nama titik D dan E. Dari titik D keluar 1 cm, kemudian garis dengan garisan lengkung. Titik E masuk 1 cm, garis menggunakan penggaris lengkung melewati titik D. Seperti ini. Terakhir, ukur lingkar nadi. Di sini 12 cm. Jika ingin lengan gombrang, garis dengan penggaris lurus. Jika ingin lengan ngepas, maka garis menggunakan penggaris lengkung. Sekarang kita gunting. Perhatikan cara mengguntingnya ya. Kita potong yang titik E melewati titik D. Nah, ini dia pola lengannya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton.